Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-din kullihi wa kafa billahi shahida. Wa usalli wa sallim 'ala rasulihil karim wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Menghadap ke wahduli yang maha mulia Sri Paduka Baginda yang dipertuan agung Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah Ibni Al-Marhum Sultan Haji Ahmad Shah Al-Musta'in Billah. Menghadap ke wahduli yang maha mulia Sri Paduka Baginda Raja Permaisuri Agung Tunku Azizah Aminah Maimunah Iskandariah binti Al-Marhum Al-Mutawakkil Allah Sultan Iskandar Al-Hajj. Ampun Tuanku, beribu-ribu ampun, sembah patik mohon diampun. Dengan penuh hormat dan takzimnya, begitu kerajaan dan sekalian rakyat jelata dirafakkan sembah taniah kepada kebahaduli yang maha mulia Tuanku sempena sambutan ulang tahun hari keputeraan rasmi Tuanku tahun 2023 pada hari yang mulia ini. Rakyat sekalian berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala semoga kebahaduli yang maha mulia Tuanku dan Raja Permaisuri Agung serta kerabat sentiasa dilimpahi rahmat dan hidayahnya, kekal karar di singgasana pemerintahan juga, beroleh afiah dan penuh kedaulatan. Ampun Tuanku, syukur kepada Allah Subhanahu Wataala kerana atas limpah kurnia dan keizinannya, kerajaan perpaduan ini lahir daripada cetusan kebijaksanaan. Ehsan, Tuanku telah berjaya mempertaut kesatuan pemuafakatan dan selanjutnya mewujudkan kestabilan politik negara, lantas memberi ruang ke arah pertumbuhan ekonomi negara, keyakinan pelabur domestik dan luar negara, serta mengatur tata kelola pemerintahan yang mampan dan wajar menjamin kesejahteraan dan keselesaan rakyat. Berbekalkan tekad dan semangat membangun Malaysia Madani, kerajaan perpaduan beriktizam untuk berusaha dengan tekun memacu pertumbuhan dan mempertahankan keadilan dan nilai murni manusiawi. Belanjawan Malaysia Madani 2023 telah diluluskan sebulat suara pada mesyuarat pertama penggal kedua Parlimen ke-15 lalu. Maka bertambah ampuh tekad ke arah pelaksanaan 3 tekad dan 12 ikhtiar utama Belanjawan Madani, terutama dalam bidang keterjaminan makanan, ekonomi digital, peranan IKS dan menoktah kemiskinan tegar. Kebijakan ekonomi yang direncanakan oleh Jemaah Menteri, penjawat awam dan sektor swasta melonjak pertumbuhan ke 5.6% KDNK dan jumlah pelaburan 71.4 bilion ringgit diperoleh pada suku pertama 2023. Dengan penuh tawaduk, pimpinan kerajaan akui bahawa cabaran di hari muka tetap mencabar. Dunia masih bergelut dengan adu kuasa dan peperangan. Kerancakan perdagangan ekonomi sejagat kian terbantut dan krisis iklim serta persekitaran berada di tahap genting. Arahkian yang dituntut adalah merangka dasar negara yang lebih kental dan ampuh. InsyaAllah, pelan perindustrian negara akan diluncurkan pada bulan Ogos ini. Kajian separuh penggal rancangan Malaysia ke-12 pada akhir September dan Belanjawan Madani kedua pada bulan Oktober. Kesemuanya tatkala Tuanku masih bersemayam di atas singgasana negara. Dalam semua kerangka besar yang bakal diluncurkan akan menjadikan landasan tata kelola yang baik, telus dan bertanggungjawab. Ampun Tuanku, selain usaha pemulihan ekonomi, kerajaan perpaduan sedang menumpukan usaha untuk menangani isu kos sara hidup, kenaikan harga barang, selain memastikan keterjaminan makanan yang kini menjadi fenomena di seluruh dunia. Beberapa pendekatan seperti konsep payung rahmah, karnival jualan Aidilfitri, keusahawanan, inovasi sosial seperti inisiatif pendapatan rakyat
adalah merupakan sebahagian ikhtiar untuk membantu rakyat telah mendapat sambutan yang menggalakkan. Ampun tuanku, Malaysia akan terus berperanan dengan lebih aktif dalam menyuarakan pendirian serta memelihara kepentingan negara di forum-forum antarabangsa, khususnya dalam isu-isu kedaulatan negara, kemanusiaan, keselamatan dan pengurusan bencana. Sumbangan tuanku sendiri dalam mengangkat kepentingan negara dalam bidang diplomatik dan pelaburan amat dihargai. Pihak Jemaah Menteri Kerajaan Perpaduan adalah diulangi tekad untuk bertugas sebagai satu pasukan dan mengukuhkan persefahaman agar tidak ada kelompok negeri, kelompok atau negeri yang terpinggir dan tersisih. Di antara yang menjadi tumpuan adalah memperbaiki sekolah dan klinik daif, perumahan penyewaan awam yang bocor serta kelengkapan pasukan keselamatan negara yang harus timpal dengan pertumbuhan. Mewakili Jemaah Menteri dan seluruh rakyat Malaysia, parti ingin menzahirkan sekalung penghargaan kepada tuanku sejak bersemayam di atas takhta dalam menzahirkan sikap keprihatinan yang tinggi. Terakhir, usul tuanku sendiri untuk melawat kawasan termiskin di dalam projek kemiskinan. Raja Laksana Pohon, kalau boleh izin patik tambah, dan Raja Permaisuri. Laksana Pohon dan tentunya institusi-institusi ini mesti tersemat, dipelihara dengan baik, dan kerajaan tidak akan bertolak ansur atau membenarkan sistem beraja diperolok dan diganggu gugat atas nama kebebasan. Lantaran itu, kerajaan akan mempertahankan dengan memastikan tindakan yang setimpal diambil ke atas mana-mana pihak yang cuba mengancam sistem beraja dan keluruhan perlembagaan. Sesuai dengan bidalan Melayu bahawa biar patah dayung di tangan, dengan jari ku kayuh jua. Semoga kebahaduli yang maha mulia tuanku dan Raja Permaisuri Agong serta seluruh kerabat sentiasa dilindungi dan dilimpahi taufik dan hidayah oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dipanjangkan umur, diberkati dengan kesihatan dan kesejahteraan afiah. Moga tuanku berdua terus kekal karar bersemayam di takhta singgasana pemerintahan dengan kedaulatan, dilimpahi dengan segala kehormatan serta kebesaran, dan sentiasa dalam perlindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Daulat tuanku, daulat tuanku, daulat tuanku. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.